Pemirsa, truk ekspedisi yang memuat puluhan tiang listrik terjun ke jurang akibat tidak mampu menahan beban saat berusaha melewati tanjakan curam di ruas jalan penghubung Polewali Mandar Mamasa. Truk tersebut pun mundur dan hilang kendali. Tak ada korban dalam peristiwa ini, supir dan dua orang kernet truk selamat. Kecelakaan ini terjadi di ruas jalan penghubung Polewali Mandar Mamasa, tepatnya di Desa Kelapa II, Kecamatan Andriapi. Truk ekspedisi bermuatan puluhan tian listrik ini terjun ke jurang sedalam 20 meter. Akibatnya truk terbalik dan seluruh muatan berhamburan, hingga sulit dievakuasi oleh warga dan petugas kepolisian. Kecelakaan ini terjadi saat truk tersebut hendak melewati jalan berkelok dan menanjak. Kondisi jalan yang licin dan rusak membuat truk tak mampu menanjak. Akibatnya truk mundur dan hilang kendali, hingga langsung terjun ke jurang di sisi jalan. Beruntung saat kejadian, dua orang kernet yang berada di atas truk berhasil melompat, sedangkan sopir truk selamat meski sempat berada di dalam mobil. Lubang saya hindari, jadi saya pelan-pelan. Pas dapat lubang ban, licin. Jadi saya rem, mundur mobil. Kondisi jalan memang rusak sih. Iya, kondisi jalan. Menanjak ya? Iya, menanjak. Minimnya alat berat membuat petugas dan warga belum bisa mengevakuasi truk dan seluruh tiang listrik yang berhamburan di lokasi kejadian. Dari Polewali Mandar, Husar Sainal, Ayus melaporkan.